bukan tidak berterima kasih dan bukan pula menidakkan laluan alternatif yang diberikan. Pengguna hanya mahu aspek keselamatan dan keselesaan diberikan perhatian. Itulah yang bermain di fikiran pengguna laluan pintasan ini untuk ke pusat bandar. Dan sebenarnya mereka terpaksa melalui laluan pintasan ini untuk mengelakkan kesesakan di laluan utama. Apa kisahnya? Bersama wartawan Muhammad Syamsul Ishak di Bukit Sekilau Pahang dalam pintasan berlubang. Saksikan. Sistem perhubungan jalan raya yang baik sememangnya dinambahkan oleh setiap individu dalam melakukan setiap urusan dan perjalanan mereka. Perjalanan yang lancar diperlukan untuk ke tempat kerja, premis perniagaan dan sebagainya. Jika laluan yang biasa dilalui bermasalah, pastinya kita akan mencari laluan lain sebagai alternatif. Bagaimana pula jika laluan alternatif turut bermasalah? Oh, tak rumah lepas tadi. Okey, baik. Jalan Sungai Caru ataupun jalan pintas Bukit Sekilau yang kita sedang lalu sekarang ini merupakan jalan alternatif yang sangat penting kepada para pengguna laluan yang ingin ke pusat bandar. Memang ada jalan utama yang lain di sebelah sana, tapi sangat-sangat bermasalah dengan kesesakan pada waktu puncak pagi, tengah hari dan juga petang. Dan apa yang boleh dilakukan oleh para pengguna jalan raya adalah menggunakan jalan alternatif ini, yang mana walaupun keadaannya yang rosak teruk, tapi terpaksa juga dilalui kerana tiada pilihan lain yang lebih baik. Dan dengan keadaan yang seperti sekarang ini, lubang berlopak dan sebagainya, maka ia amat menyukarkan mereka. Digunakan hampir 9,000 pengguna pada setiap hari, pastinya ia merupakan laluan alternatif yang dimiliki dan digunakan pengguna jalan ini untuk ke destinasi masing-masing. Para penduduk sekitar terpaksa melalui jalan ini kerana laluan utama yang terletak tidak jauh dari sini semakin sesak. Ia mungkin berlaku kerana pertambahan jumlah kenderaan dan juga projek pembinaan laluan bertingkat berhampiran projek pembinaan flyover di Simpang 4 Jalan Bukit Ubi ke Indra Mahkota, Jalan Haji Junid, Jalan Lim Ho Lee. Umum menyedari akan kepentingan dan faedahnya untuk masa hadapan, namun dalam masa yang sama terpaksa menggunakan laluan alternatif yang kondisinya tidak begitu memuaskan. Okay, jalan ni, kalau nak ikutkan, dalam 5 tahun ni, jalan ni memang menjadi tumpuan lah. Selepas flyover yang depan sana tu, diorang buat reguler yang jalan baru sana. So, jalan ni memang akan jadi jalan harian orang shortcut. Memang terutama jalan ni, tengok kedai orang-orang besar apa semua memang dah lalu sini dah sekarang. Pada hari Jumaat yang mula, memang jalan ni akan bertambah sesak. Di mana jalan-jalan utama di luar sana tu memang dah sesak. So, jalan ni jadikan alternatif lah. Alternatif untuk shortcut. Sekarang ni semakin teruk lah. Memang semakin teruk. Dengan keadaan kereta pun, dua hala pun dah jadi sempit. Dengan jalan pun dah rosak tu, apa-apa ambil lah. Masing-masing kena berbelah bagi. Ngelak-ngelak sama-sama. Keadaannya dikatakan menjadi semakin teruk sejak 3 hingga 4 bulan yang lalu akibat pelbagai sebab. Antaranya, hujan lebat dan juga pembaikan saliran paip air utama. Menggunakan jalan yang tidak elok juga meningkatkan risiko kerosakan kepada kenderaan yang melaluinya. Namun, kerana tiada pilihan lain yang lebih baik, ia terpaksa digunakan juga. Kalau nak elak pada jam, mana lalu lah. Kalau larat dengan jam, boleh ikut jalan jam lah. Kalau nak alternatif yang masih ni jalan ni, tak ada tempat lain lah. Lebih dikatakan banyak juga lah. Banyak kawan lalu sini lah. Selesih lah. Selesih, batu, lopak air, lopak. Lekuk banyak, batu-batu kadang-kadang sempit kena kereta ke apa macam tu lah. Harapan pihak berkuasa lah, pihak yang bertanggungjawab cepat sikit lah. Dia punya perbaikan dia juga, dia buat cepat lah. Jangan letak saja lah. Jika pada waktu siang pun jalannya sudah agak sesak dan menyesakkan, bayangkan pula bagaimana suasana laluan ini pada waktu malamnya, terutamanya kepada pengguna laluan bermotosikal. Kami mendapatkan jawapan dari para penunggang motosikal pula. Teruklah sebab jadi satu line. Kalau kita lalu kan kena salah satu line di tepi. Masalah bagi saya juga kadang-kadang. Kena berhenti kena mengalah dengan kereta. Kena berhenti kena berhenti. Kereta jarak kereta berhenti dah kacau. Yang kecil lah kena berhenti biasanya. Tak ada harap dapat perbaiki
menyaksikan perubahan yang berlaku di laluan alternatif. Beliau malahan turut menggunakan jalan ini kerana ia jauh lebih cepat dari menggunakan jalan utama. Tahun ni start musim hujan. Bulan 11-12 tu musim hujan. Bulan 11 tu hujan, bulan 2-3 hari lepas tu kalau kereta lanyak jalan ni memang rosaklah jalan. Yes, sebelum tu elok. Memang rosak teruk lah. Saya pun kalau lalu sini pun saya fikir 2-3 kali. Takut rosak sporing, takut rosak tayar. Tapi kalau betul-betul nak elak je memang kena lalu sini lah, terpaksa lah lalu pelan-pelan. Tengah hari je, pagi je, petang je. Minta orang-orang yang berkewajipan minta tolong baikilah. Kesianlah dekat orang-orang yang macam petang-petang tu dah balik kerja, memang dah lah dekat belah sana je. Dekat sini dia sepatutnya kalau jalan tu tak je, tapi bila orang nak elak lubang tu perlahankan kereta memang bertambah jam. Ya, kadang-kadang sampai berhenti, kadang-kadang boleh insiden orang-orang motor kan. Ada waktu malam bulan 12 hari tu mungkin budak tu tak nampak kot. Memang insiden lah. Salah satu sebab jalan tersebut rosak adalah dikatakan berpunca daripada kerja-kerja pemasangan paip air utama sebelum ini. Timbul persoalan, adakah ianya tidak dijalankan dengan betul sehingga terjadinya keadaan sebegitu? Kami mendapatkan kepastian daripada sebuah badan bukan kerajaan, NGO, yang sebelum ini banyak membuat pendedahan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekitar Kuantan. Peluang bertemu dengan pengasas dan wakil dari Ankara menjelaskan perkara sebenarnya. Okey, jadi kita menerima aduan daripada penduduk, orang ramai yang melalui jalan ini sebenarnya dah lebih 3 bulan berkenaan dengan kerosakan yang tidak diperbetulkan dengan segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Dan aduan-aduan yang kita terima ni, kita datang ke sini melihat sendiri dan ternyata ketika saya hadir ke kawasan ini melihat kerosakan agak serius dan kritikal hinggalah kita terpaksa terjah untuk memberi perhatian kepada pihak berkuasa supaya mereka turun padang untuk melihat sendiri sebab kadang-kadang bukan pihak-pihak terbabit tak buat kerja sebenarnya. Kadang-kadang laporan yang diterima tidak diangkat ke atas dan mereka tidak memberi prioriti kepada isu-isu rakyat yang akhirnya menjadi masalah kepada majoriti pengguna jalan raya di kawasan ini. Sewaktu pertemuan kru titik sentuhan dengan pihak Ankara di lokasi pada hari yang kedua ini juga, kelihatan sebuah jengkaut bersama dua pekerja di lokasi. Isu-isu yang kita bangkitkan diberi perhatian oleh pihak yang terbabit, terutamanya pihak JKR Kuantan yang turun padang akhirnya cuba untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya sendiri merasa gembira melihat mereka bertindak. Mereka bertindak dan diharap tindakan itu bukanlah kerana terpaksa. Kita nak mereka, bila ada aduan daripada rakyat, bila ada isu yang kita bongkar, yang kita ni, mereka kena segera turun padang. Ini yang saya panggil cakna dan prihatin kepada isu-isu rakyat ini. Ini yang baguslah mereka bertindak. Laluan ini sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Kerja Raya Daerah Kuantan. Justeru sebaik melihat akan respon tersebut daripada kontraktor yang dilantik, pastinya memberikan kelegaan bukan sahaja kepada kami, malahan juga kepada para pengguna laluan ini selepas ini. Terima kasih untuk ucapkan terima kasihlah bagi yang mengambil tindakan dengan segera untuk membaiki semula jalan ini. Siarkan laluan tersebut sudah kembali pulih. Jika pun tidak sepenuhnya,
namun pastinya lebih baik dari yang sebelumnya. Pengguna laluan alternatif jalan pintas Bukit Sekongkol ke Bukit Sekilau ini pastinya boleh melahirkan sedikit kelegaan atas perubahan yang berlaku. Apa tidaknya, sementara menanti laluan utama siap sepenuhnya, mereka pastinya bergantung harap kepada pilihan kedua ini. Muhammad Samsul Ishak, Titik Sentuhan, terus bertindak. Okey, pergi hujung saja. Hujung yang ada cucu Mak Kilau. Macam apa? Yang angkat, yang perhargaan. Mujur tak habis, bet. Ni. Mujur buat. Ataupun ke Facebook kami di Titik Sentuhan. Okay. Nak ini. Kami dengar, kami kupas, nak dan ini. Kami paparkan terus kepada anda. Nak daripada sini. Okey. Saudara, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi mendapat perhatian daripada pihak yang bertanggungjawab. Seperti biasa, untuk sebarang permasalahan ataupun aduan, anda boleh terus menghubungi kami di talian tertera ataupun ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin, sehingga berjumpa lagi.